Mula menapak dalam industri fashion sejak 10 tahun lalu, jenama ini terkenal dengan rekaan corak batiknya yang kontemporari dan sesuai digayakan oleh pelbagai peringkat umur. Pemiliknya, Fen Chua, berhasrat mengetengahkan corak rekaan batik dalam kehidupan seharian. Menurutnya lagi, ia sebagai salah satu cara untuk memelihara seni warisan negara. Koleksi terbaru ini adalah UK Series. Saya mendapatkan inspirasinya daripada seni ukiran kayu dan corak-coraknya yang digunakan dalam pembuatan ukiran kayu itu. Bagi saya, saya dapat memahami seni ukiran tu dengan batik mempunyai banyak ciri yang sama dalam segi sejarah dan juga pembuatannya. So saya menggabungkan dua-dua craft ini kepada dalam saya punya design. Direka dengan potongan yang moden dan minimalis, keindahan corak batiknya sesuai digayakan kaum hawa masa kini. Untuk saya, jenama ni berbeza dengan jenama yang lain ialah dari segi kita punya keunikan. Batik kita design in-house dan kita punya baju-baju tu juga memainkan peranan yang kita punya design. So ada kita punya signature touch to it lah, I would say. Untuk design yang pertama, saya nak cuba menyesuaikan untuk semua different body shape and sizes. Kebanyakan kita punya pieces limited. So it's important that I design something that is flexible for different people to wear. So katakanlah yang untuk multi-way pario tu, skirt yang dia pakai tu, what I call it as multi-way pario. Maksudnya dia boleh pakai different way, jadikan few different ways untuk pakai kain tu lah. So dia boleh mix and match. Potongan kebaya mirip gaya tradisional ini menggunakan fabrik kapas yang bukan sahaja memberi keselesaan kepada pemakainya, malah mampu menyelahkan sisi anggun seorang wanita. Dari segi kita design untuk baju tu, dia memang kepada siluet yang macam kebaya. You masih ingat lagi waktu P. Ramli ke Saloma, dia mungkin dapatkan bentuk yang lebih. Cutting baju tu memang cutting baju tu macam daripada 50-an ke 60-an tu, sebab dia lebih tight fitting sikit, dia nampak dia punya bentuk siluet dia, dan dengan dia punya detailing tu memang ada kebanyakan kepada retro feel lah. Baju kurta bercorak batik bersama padanan seluar polos ini sesuai digayakan ke pelbagai majlis. Baju ketiga tu ialah dia macam kurta dengan palazzo. So I nak dapatkan different feel lah. In some sense dia nampak macam kurung juga. And then tapi dia pair dengan palazzo. So dia nampak lebih more relaxed and you know you boleh guna untuk different function. So and the detailing tu memang banyak kita kena buat placement untuk melukis batik tu and warna lagi. So kombinasi tu memang penting kepada menghasilkan the full look lah. Rekaan batik moden bukan sahaja memiliki keunikan daripada segi motif, malah pembuatannya menjadikan ia lebih istimewa. Elemen corak batik yang minimalis mampu menambat hati pelanggan untuk bergaya dengan lebih yakin seiring dengan trend terkini. Koleksi jenama ini pasti menjadi pilihan anda yang gemar dengan gaya ringkas tetapi ingin kelihatan anggun dan menawan.